So, saya akan review sedikit tentang 7 Hari Musa Iku 2. Saya nak review berdasarkan novel, okey. 7 Hari Musa Iku ni sangatlah meletup sampai diorang buat sequel. Dan sequel ni dia menceritakan tentang directly sambung daripada 7 Hari Musa Iku. Dan dia rungkai dan dia bagi jawapan kepada perkara-perkara yang tergantung sedikit sebanyak pada penghujung drama 7 Hari Musa Iku lah. Contohnya yang saya bagi, watak Wan Syamila iaitu Sophie dan juga watak Syazwan Zulkifli iaitu Helmi, dan kita nampak pada penghujung tu diorang telah berkahwin. So macam mana kehidupan diorang selepas diorang berkahwin tu terjawab pada 7 Hari Musa Iku 2 lah. Dan contoh seterusnya adalah watak Zaidi iaitu kawan Kuzairi lah dan seorang doktor juga, dan dia telah bertunang dengan adik kepada Kuzairi ni. Pada penghujung 7 Hari Musa Iku diorang tak tunjuk yang dah bertunang. 7 Hari Musa Iku 2 ni diorang dah tunjuk yang diorang dah bertunang. Okey, berkenaan dengan watak, masa 7 Hari Musa Iku dan 7 Hari Musa Iku 2 ada pelakon tu ditukar sendiri. Okey, contohnya Pak Samad. Dulu Pak Samad dilakukan oleh Aman Gar Seka dan sekarang ditukar kepada Kaza Saisi. Watak yang kedua yang pelakonnya ditukar adalah watak mak kepada Mia Ajana, iaitu Datin Hayati yang jahat tu, yang dulunya dilakukan oleh Zila Bakari dan sekarang untuk 7 Hari Musa Iku 2 digantikan dengan Jasmine Hamid. Kalau dulu kita ada Buntat, untuk 7 Hari Musa Iku kita ada juga watak yang lebih kurang macam Buntat, iaitu watak Kenit. Okey, nak tahu siapa Kenit? Kenit ni siapa? Mana datangnya Kenit ni? Korang kena tengok drama ni sebab aku tak nak bagi spoiler. Perkara yang aku suka adalah dia punya jalan cerita untuk 7 Hari Musa Iku 2 ni, dia lebih kepada nampak dia punya keakraban family tu lebih daripada yang sebelum, yang pertama 7 Hari Musa Iku yang pertama tu. Banyak konflik antara keluarga, jadi diorang lebih akrab dan diorang saling berkomunikasi. So dekat situ korang akan nampak, oh, ikatan kekeluargaan diorang ni memang kuat. Ada beberapa perkara yang aku kurang gemar dan sukalah. Contohnya adalah resepi ataupun jalan cerita ni telah diguna semula pada 7 Hari Musa Iku 2. So dekat situ dia macam, bagi aku dia macam kurang kreatif dekat situ sebab dia guna, bak kata orang dia guna acuan yang sama dan agak tak best lah, orang dah boleh agak. Okay, so target untuk cerita 7 Hari Musa Iku 2 ni, aku target kepada anda semua yang sangat berminat dan fans kepada 7 Hari Musa Iku 2. Saya harap anda semua boleh support cerita ni, okay? Saya bagi 4.5 bintang untuk cerita 7 Hari Musa Iku 2. So, cerita 7 Hari Musa Iku 2 ni akan keluar pada 2 Julai. Tonton 7 Hari Musa Iku 2 di TV3. Assalamualaikum.